Selamat datang di Reviewku, dan ini adalah sebuah regulator bertekanan rendah yang dijual dengan rentang harga menengah ke atas dari Wingas. Yuk kita lihat isi di dalamnya. Nah, seperti inilah bentukan regulator bertekanan rendahnya yang diberi tipe W900M. Nah, apa-apa saja kelebihannya akan saya jelaskan secara singkat. Nah, yang pertama adalah manometernya. Bentuknya besar banget. Jadi kita bisa dengan jelas melihat sisa gas yang ada di dalam tabung. Nah, yang kedua, di dalam regulatornya sudah ada seal khususnya ya. Nah, dengan seal khusus ini, walaupun karet di tabung gas itu rusak, itu tidak akan ada masalah ya. Tidak akan terjadi kebocoran gas, sobat. Nah, berikutnya yang merupakan kelebihan utamanya adalah jumlah pengaitnya ada 3, sobat ya. Jadi selain 2 yang saya gerakkan seperti ini, ada lagi satu pengait yang merupakan pengait utama yang terhubung dengan kontrol atau tombol pengunci aliran gasnya, sobat ya. Nah, hitung sendiri ya, ada 3 kan? Om, belinya di mana dan harganya berapa? Nah, apabila kalian ingin mendapatkan informasi tersebut, langsung klik saja link deskripsi yang ada di video ini, sobat ya. Oke, kita jumpa di video review berikutnya.